ketahui olehmu, hai perempuan, kos dengan perempuan. Ha. Apabila musafir suami kamu, bilalah suami kamu tu musafir, maka jangan sekali-kali kamu tu bersuka-suka. Ha, tak boleh. Ini adab. Adab yang syarat kita naknya bila suami musafir. Ha, bila suami tu musafir, maknanya suami tidak ada di rumah lah. Pada ketika tu, isteri dia, apakah yang wajib atas dianya semasa tu? Semasa suami tidak ada di rumah. Ha, kata dia, ialah kena apa tu? Jangan sekali-kali kamu, hei perempuan, jangan apa? Jangan bersuka-suka. Ha, boleh buat kedak ni. Ha, ketika suami tu tak ada, isteri yang ada di rumah, jangan bersuka-suka. Ha, jangan dia buat serenok, ramah, suka ria, tak ada. Ha, dunia dah ni tu royak boleh, tapi kau nak buat tu lah. Gitu cengah deh, nak buat pun jadi sungguh, dia puasa pun jadi payah juga puasa deh. Ya boleh-boleh, bila isteri suami tak ada rumah, bila suami tak ada, boleh isteri lagu mana? Lagu mana cengah? Suami pergi ke Mekah masalah, isteri duduk rumah, dia tak ada pergi, saya pergi sore ya. Lepas tu masa tu tu isteri lah ramah puasa kadang bagi orang-orang tu lah, okay, semua. Ha, maka hukum fiqah kita ni kena jangan, jangan bersuka-suka. Ha, suka ni ikutlah, main lain tak boleh. Dia kena duduk di rumah, duduk di rumah, jangan pergi kanan. Ha, payahlah kau tu. Hei, royak mudah ha? Bila kita cerita tu mudah sahaja, tapi nak buat tu. Bahkan dunia sekarang ada cukup alat moden sekarang ni, tak cukup dengan alat-alat. Berapa banyak orang dah punah dengan sebab moga ni, berapa banyak orang tersedar dengan moga ni, sebab moga ni juga dapat kesedaran, sebab moga ni juga dapat kesesalan. Jadi ni pengajaran boleh banyak, tapi rusak pun banyak dengan sebab moga ni. Lebih lagi suami mati, suami mati, hak dia panggil wajib ihdad dalam masa 14 10 hari. Hak ni bukan bab mati, bab suami musafir. Bila suami tu musafir, wajib atas isteri tu berdiam di rumah, tak boleh keluar daripada rumah kecuali nya ada hajat, perlu sangat-sangat, camping sangat boleh. Ha, kalau tak camping maka tak boleh. Wei payah. Payah, saya rasa apa payah sekali ni seperti ni. Ha, kena dah Nabi jengok tengok pada malam Isra' istola'tu eh. Jengok tengok Allah fara'aitu, maka aku nampaknya anna aksara ahliha an-nisa, kebanyakan ahli dengan aku nya perempuan eh. Masa aku jengok tengok tu Allah ramah, ramah tapi ya perempuan eh. Ha, tu dia perempuan eh. Sebab tu bila Nabi royak lagu tu, sahabat tanya, sebab gapo ya Rasulullah, sebab gapo boleh lagu tu? Ha, maka Nabi jawab katanya, sebab satu kurang taat kepada suaminya salah satu. Ha, dia tak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak taat kepada suaminya. Sebab itulah kebanyakan aku tengok perempuan terbanyak dalam ni aku. Ha, lepas tu tapi dia totok perempuan je. Tu dia. Jagalah, boleh buat tak boleh buat tu serahlah. Serah kepada Allah. Mudah-mudahan Tuhan bagi, Tuhan beri kuasa, Tuhan beri taufik kepada kitanya supaya boleh kita buat. Kalau boleh. Ha, tapi kena minta lah ya orang perempuan semualah. Ha, sahabat Nabi kata perempuan yang solihah ni dibanding super gagak takut. Gagak tapung, eh payah tengok eh. As-salihah nama tak payah, nama tak nama bunyi selalu salihah, salih, toleh, tolihah, ada kalau salihah berjuru, tolihah
tak berjuruh. Soleh, ha berjuruh. Solihah, berjuruh. Toleh, tak berjuruh. Tolihah, tak berjuruh. Mudah, nama mudah. Tapi nak buat je lah. Haa, tadi ada. Payah, cerita dia. Haa, banyak orang. Tapi banyak orang dalam bulan ni cengah. Orang mari di rumah. Orang nak bersuami pun banyak. Nak beristeri pun banyak. Seriusnya tak ada gini. Orang lain banyak kaya tak gini. Dia. Kemarin dulu ni ada seorang. Mari dia. Ay, boleh dah apa-apa. Oh, boleh dah. Mujur. Dah goyak apa-apa. Goyak we tahu dia kata. Goyak we tahu. Yelah dah. Dia goyak dia tahu selalu. Boleh dah. Boleh dah. Seriusnya dia. Cuti pun apa negeri juga luar-luar dah. Jadi banyak orang mari dah. Jadi lagu ni pun ada hak lagu tambuh mari sore tambuh kering-kering. Bodi mari kelik pergi mandi ke mana? Nok padamu. Tak ada lalu. Ada juga. Tu hai belaka. Allah Taala belaka. Kita nak buat apa boleh. Siuk itu. Sengah lagi kita siuk supa. Fatihah tu lah tu ya. Mari siapa Fatihah tu. Hari ni banyak orang. Hari ni banyak orang malu juga nak apa mari tidak. Mari dana, mari rumah. Tu mari langit, mari rumah lah kau. Lepas tu apa tu hajat gapo tu mari ada hajat ni deh. Ada. Hajat tak ada banyak ni budak ni ni kok mano ni budak ni ni. Cuti. Budak ni. Umur tu banyak dah. Berapa dah umur? 28. Tak banyak lagi tu hawa tua lagi ada tu. Lepas tu lepas nak buat lah 28 ni lah tak ada lagi ni tenuai tak ada lagi tenuai nak idea tak boleh. Lepas kita nak buat lah mana demo lah ikut lah siuk dia siuk lah siuk lah kita pun jadi lah tapi tak teringat nak mari hari ni insyaAllah tak teringat jadi lagi tu kawasan kita sini pihak hak boleh tengok hak kawasan bukit jerak kita ni pihak hak boleh siuk. Siuk, dia siuk, siuk gotu lah. Bukan siuk tu, siuk api pun dah semua. Tak ada. Tak ada sini deh. Ada. Ramah, orang mari ramah. Itu dia. Kalau mari duduk dia tu, dia dah terhajat gampun mari. Hajalah tu, duduk dia tu. Kita pun tak anda nak tanya. Lepas tu, lagu tu, lagu lah ni tu. Lagu lah. Inilah, tak ada boleh lagi ni. Ada juga. Hak nak ke anak banyak nak boleh nak ke anak tanya kita nak buat lagu mana gamuk nak boleh nak je ada juga macam-macam lah lah gitu puluh orang puluh bahasa tu dia lahir orang perempuan ingatlah bila suami tak ada kamu tidak boleh keluar tidak boleh keluar daripada rumah tak boleh keluar daripada rumah Masya Allah dia orang perempuan janganlah. Dalam bulan puasa baru ni bahasa kan ni kelik perak tak ada royak sepatah kata lelaki nyanyo dia tu lah tu lelaki mari rumah tapi dia kelik rumah dia ni tu lelaki mari rumah kita bini dia kelik rumah dia ni lepas tu mari tanya kita nak buat lah mana bini dia tanya kita nak buat lah mana kelik perak tu dia boleh aku tu lepas tu kelik berapa hari. Kalau kelik dengan suami tak reda, berapa hari kelik, senyap tu amalan ditolak. Puasa tak terima juga. Puasa semayah, amalan semua ditolak dengan sebab. Dengan sebab suami tidak reda. Besarnya orang perempuan. Anak, kalau mak dengan pak tak reda, maksudnya apa? Isteri, kalau suami tak reda, dengan kau juga. Arti dekat-dekat dua tu, dekat-dekat. Tu dia dekat-dekat sebab suami dengan isteri dia besar tu dia dengan mak pak dia besar suami lagi isteri lah besar suami lagi tu. Kalau suami kata tak usah kelik lah kelik isok aku pun nak kelik juga kelik isok kena kelik isok tu engkau jauh lah dua tiga je kelik isok lah tu lah orang tu kata ayah dah tak agak tu tak apa dia tak agak situ. Dia suami kata isak, ya kena isak. Tapi orang kita lah ni lagu tu tak tengok. Dia nak kelek. Kelek pula. Yang ngepek dah boleh. Tak ada kena ke demo. Kena pok demo. Sedap baca baris.
Ya bahasa kita sini jauh ni lagu tu tengok. Kena pok demo. Ni kena pok kita. Tak apa lah. Cuba kena tak pok mok demo. Rasa lah. Haa. Sedap je mengepek. Oho. Deh. Haa tu. Tapi kalau orang kawasan ni. Kita sedap dengar. Kalau kawasan golok ke apa. Bahasa dia. Sedap dengar. Kita ralik. Kita sekelain. Buat skor tu. Buat tanya. Siapa ni? Oh sedap bahasa dia. Haa. Bahasa orang golok. Cuti lah. Haa. Ya. Bahasa dia jadi bunyi tak terik. Cepat sini lah. Sini terik mengening. Kalau babi ke Allah, babi melata babi ha dia. Sana sedap. Abang saya ni macam anjing gitu dia. Dia ujak kata berio eh. Dia tak kelik buku ruang malam, buku ruang bau kelik. Anak sorak dengan kita lah, nak buat lah mana babo ni. Abang tu lah, abang tu rumah tu lah, macam anjing. Oh, kita dengar nipis lah. Tapi teruk dah lah, anjing. Kalau di Bukit Jarak, aku nak sedih. Anjing kita. Anjing. Menata berwak anjing babi tu tak? Oh. Tak sambil hari sini, mulut huduh. Nambil mereka golok pun. Kita wahai tanya. Wahai tanya. Wahai buat pelolo lah. Itu dia. itu dia dah. Cerita lagu tu. Molek ajar juga. Molek ajar bahasa tu lah. Cengok. Jadi juruh lah. Anjing. Tapi dia nak murih yang bukan lagu tu. Tu je. Hal lagi tu kita beroyak saja ya. Dia kena kita diri pun tu. Tu je. Hal lagi tu lah. Tu biksa dah. Ya, okay, perempuan. Bila suami kamu tidak ada di rumah, kamu jangan keluar lah. Jangan suka lah. Supaya kita buat pepatah tu lah. Tiku. Bila kucing ada, gorok. Bila kucing tak ada, berok. Ha, gitu. Bila suami ada, warok lah. Bila suami tak ada, berok lah. Ha, itu jangan. Itu bukit lah. Ha, kita raya ada sejati dia. Lepas tu orang nak buat lah pula. Jadi tak jadi. Kalau jadi, ha, jadi tak. Tak lah. Itu dia lah. Habis. Ha, itu dia. Apa lagi? Ha. Dan bermain-main. Oh, jangan suka. Jangan main-main. Ha, hei orang perempuan. Jangan bermain-main. Main gapo dia? Main. Dia suami tak ada eh. Dia main melaka. Main gapo? Dia tak ada royak. Dia hazah. Akan apa? Main akan apa-apa tidak memberi pedoh gapo tu jangan. Lah dia main lai. Tengok pandai tak main lai. Tak anda. Mujur. Tak anda dia. Terosak dia. Tak ada. Mudah tu sendiri lagi. Tanya Siti. Siti pandai lah. Tanya ni. Oh. Kita kena katuk sorol sosak kita. Kalau kata tak katuk, tidur pun tak boleh. Bunyi mata. Jadi. Dia semaya hanya orang tu juga. Ingat tu. Panuatlah no. Dia semaya dia orang tu juga. Mujur sorol tak bunyi. Dia tu kegel sikit lah ni. Jadi. Oh, tak boleh. Maknanya orang perempuan. Tak boleh main lai tu. Main lai orang lelaki pula. Bukan. Perempuan tak apa lah. Sama-sama lelaki tu. Tak boleh patut. Itu dia. Ramah. Oh, tak boleh. Salah. Kalau suami tak benar, tak boleh. Pendek kata ginilah. Kalau suami tak reda, cerak. Maksudnya kau perempuan. Kalau suami tak reda. Cuba tengok syarat. Bila suami isteri dah kau, tak wajib nakoh. Hebat tu. Malaikat hamil. Gapa dia hamil cuti? Mengandung. Bini kita mengandung walaupun dia diraka wajib nafkah sebab mengandung. Cuba dia tak mengandung, dia tak nafkah, dia diraka kita tak wajib dah diraka. Hari ni pakai tatmub, hari ni tak ada 100-200 tak ada sebab diraka. Sekurang-kurang diraka, cuba cengah royak we kena sekurang-kurang diraka sekadar mana senyap tu diraka dah tak ada mana cengah seperti masa muka. Masa muka. Lagu nak cerita masa muka. Buat masa. Masa catung. Mungkin masa catok dah. Masa catung gitu. Ha gini, masa catung bagi orang hak muka mani. Kalau beranak dia itu duk masa dah. Hak tu tak apa, dia masa dah. Dia masa dia, bahasa dia. Beranak itu mata, beranak tahun apa ni, anak aku masa purik muka. Hak tu nak buat kerja masa dia mula lagi dah. Hak ni dah. Manis. Itu dia. Ha? Dia awal-awal bulan manis lalu. Dia gaji tu baik. Bawa kat tengah-tengah tu. Ambil. Mak kerup. Buka. Tak boleh. Ha, bayar kat tu. Orang perempuan.
Jadi perempuan. Dan kita tak gapo sebut hang kata gini. Kalau seorang perempuan tu berkahwin, dia niat di mula dah dia nak beri hang untuk laki dia. Aku nak pandai, aku nak menjadi kunai, nak beri hang catkan suami aku. Suami aku paitai aku, rebuk, aku nak kontrol sendiri. Berdosa perempuan dia. Nah, suami tak boleh pandai. Semua aku nak pandai lah kau. Bak tu, bak ni, dunia akhirat aku semua pandai. Tu imej pun aku juga. Hah, tu. Haram, tidak boleh. Dia pandai, pandai semua sepandai dia. Nak beri hang suami tak boleh. Boleh kan? Isteri tu imej. Suami makmum boleh? Tak ada mazhab. Mana tak ada kita. Mazhab kita pun tak ada. Haa, tak boleh. Jadi ya, Masya Allah. Ha, maka tak boleh main lah. Tak boleh. Okay, tak? Main tu, main lah ni, main tu lah ni. Haa, tu dia. Anak sore, halus anak dia. Anak tiga bulan, mari rumah. Anak tiga bulan. Haa, dia mari tanya hukum lah. Ha, kita kata gini lah, tak payah tanya kita. Orang ngira tak ada. Sorak dengan orang ngira lah. Oh, dia kata tak ada. Orang ngira tak ada. Dia tahu. Pas mana orang ngira? Itu juga ni. Ni, orang ngira ni. Oh, itu nyambik tau saya tu ni orang ngira ni. Oh, ni orang ngira tak payah kita dah. Ha, ya mudah dia ada panha, dia kena kira dengan orang mengira dah. Tetapi tak ada, orang mengira ada, tapi mugon ni dah orang mengira dia. Oh. Ha, tu dia lah. Ha, lepas tu kita royak lagi di majlis lah. Pergi di sana royak pengaduan. Ha, royak gitu-gitulah. Ha, royak gitu-gitu. Ha, tu dia dah. Serupa dengan Tok Kodi. Serupa Tok Kodi kita dah. Mari kita tanya kan. Kita hambat kita tadi. Tapi tanya dia ni lah. Mari bapa kau ni. Tapi dia mari labuh. Orang mari rumah kali-kali labuh tengok. Labuh ke apa Siti? Eh? Saka. Siti tahun mana tak pergi Saka. Agak-agak gitu boleh dah. Ayo pergi nanti. Alimah, Saka. Lalu ni waktu imung lah. Waktu imung. Ah, tu dia. Gede nu, gede majlis nu lah. Tu mari apa kok ni? Tu lah mari nak tanya dulu. Lepas tu kok mana nak pergi? Ha, gitu. Nak pergi tapi nak tanya dulu. Ah, tu dia lah. Dua kali dah. Dua kali ni tu rasa boleh buat ke tak ke perempuan? Duduk di rumah, jangan tubik. Yang kedua, jangan suka. Yang ketiga, jangan main. Bila suami tak ada, duduk di rumah. Qurna fi buyutikunna. Wa qurna fi buyutikunna. Duduk di rumah. Boleh buat ke tak Siti? Ha, Siti nak bini sok, ingat molek. Cari hak suka kita royak ni. Molek-molek cari perempuan hak mutu tak anda. Gana? Ah, tu ya bab lain lah. Bab abe tak ada sanggup. Tidak nafkah. Ah, tu ya ada hukum dia siap dah. Sekiranya hadis. Dia baca dah lepas lah lepas nikah ni. Sekira kalau gini jika tidak sekeduduk ke gini-gini dengan bahawa dia tidak nafkah gini, ha dia ada ke lepas alik dia. Maka dia pergi mengadu di ahli jawatan kuasa tu, maka diterimakan pengaduannya, maka ha ter tolak dia satu tolak boleh. Ha, tu dia dah ada 9 tahap eh. Ha, dah sabit orang yang tertidur, orang yang tertidur. Ha, orang sini eh, orang sini duduk kerja, orang yang tertidur. Ha, tu dia, dia pilih tu sangat je pun. Tidur tu apa yang kau keluar. Ha, tu hari ni ramah hak buat jaga keluar hari keluar hari malam tidur bukan tahajud tidur tahajud dia bangun dia tidur. Ah, tu dia malam pun tidur tapi tidur tengah malam lepas tu yang ngatuk tidur pula keluar baru jaga buat jaga tu air tawar lagi mami air tawar tak kau siup ke kita ni Allah siup juga lebih siup. Dia buat timur setamun lah tu dia nak beli siti dia rasa sikit tak beli dua. Apa kita? Boleh sutir, tu sikit dia. Tak kata. Oh, tu dia dia. Habis. Haa, tu dia. So, dua dah. Haa, dengar mulai orang perempuan. Dengar-dengar tu. Niat dah kata, nawai tu dah kata, aku nak usaha. Supaya aku nak buat, nak patibat. Kerom patibat, nak buat lah. Haa, bila suami tak ada di rumah. Haa, tu dia. Haa. Kalau suami tak ada. Oh, tapi nak royak baik mana cuti. Ada mari rumah, kita ya mari rumah tengok dia. Bau sore-sore tu sedap. Bau.
bau sedap ni hukumlah mana tahu ke dak buat dia ni. Buat perempuan je lah. Bepi, tanya Bepi pula. Bepi tak apalah Bepi, perempuan. Orang perempuan bau sedap ni. Ha. Hukumlah mana. Sekiranya kalau suami tak apa, orang luar. Pas kita ke luar. Ada kenangan boleh mau lagi tu. Bau sorang-sorang sedap tengok. Nampak tu tak jangan ni tapi bau Allah. Huh. Apa hukum? Oi, okay, tengok eh. Hukum lah orang perempuan bau sedap. Pastu orang lelaki lain dia serok bau dia je. Pasal kita yang menyau. Oh, kita yang menyau tak nyau lagi. Ha, cuba tengok ya hukum lah mana orang perempuan bau sedap ni. Depan orang luar bukan suami. Tak boleh dosa. Tak ada mana lu dosa. Tobak ah ha, gitu. Tak ada mana suci dosa. Orang dia tinggal rumah senyap pun nak ke mana ni bawa yak dia weh kursi-kursi pak dosanya anu si gapo si ti supo ngam zina dosa supo zina oh ana buka dah suci ni dosa supo zina Allah ah ha, kalau kita supo suci kata berat tu dosa supo zina Allah. Dan lebih kurang itu dah. Dan lebih kurang cuti wajah pergi dia bisa dengar. Dan juga dia dengar semua. Dosa supaya zina. Hampir zina. Kenapa tu? Haa tu. Bau sedap tu. Eh dia molek-molek dia pergi mari rumah tu. Mari rumah tu. Pakai wih hapok sikit. Dia nyanyi kita. Nyanyi dia. Dia mari dia pakai nyangok. Bawa mari sampai rumah. Dia bau. Lepas dia bau kita hidup. Kita serok. Bersih kita ni. Ah, tu dia. Pas hari ni saja apa ke lah, saja. Tak ada nak tidur ni, pernah hari tadi. Ha? Mari sebab janji, tak janji tak hari dah ni. Malam ni. Ngatau. Tak boleh tidur lagi ni. InsyaAllah, ambil dia pukul 3 semalam dia. Bukan lewat lagi. Tak boleh tidur lagi. Ah, tu dia. Ha, pas buat lah anak situ. Kalau gitulah mana orang dengar rumah. Berasa boleh buat ke tak? Nak mari rumah kita tu, jangan pakai bau sedap. Tapi, orang tua kata, kalau lari tu pun suruh. Tengok tak itu tengok lagi hal lagi lagi suruh kalau suruh suka lagi kalau itu nak suruh ha suruh tak leh oh itu dia ha tu ini buat lah mana ramai-ramai itu jawab ke weh insyaAllah hari tu leh insyaAllah lah hari mari rumah esok ke mari hari-hari tak ni ada ke mari tak ada gamuk hari dia ni kita mari siapa di kot batal yang motor atau mari dah rumah mari pun yang ni duk kau kata mari sana gini metu kerai kata mari sampai rumah dah ha duk situ ha tak ada gamuk mai dia ni tu dia tak ada janji bet tu tak ada janji dia ada mari semua tu hak ada gamuk lah kata kalau mari pi tu ha jadalah orang okay, tu jadalah ha tu dia dah hal lagu tu dah eh pandai buat lana situ eh ha dia kena kecek semua nak lana tak dengar demon dengar tak demon ni demon ni pada demon tak boleh buat demon ni boleh buat ha mujur dah tu dia dua kali baru tu sama tu dia. Ha, jangan suka, jangan bermain-main. So lagi. Dan jangan pula berhias. Oh. Gapo cengah berhias? He? Jangok. Ha, suami tak ada, jangan berjangok. Ah, nama dia motor duduk dengar, bang hari tak dia. Dengar bahasa motor eh. Jangok tengok. Siap juga. Tapi nak royak tadi jadi dengar juga nak follow nak Facebook dia naik sana. Kalau kita tegaklah hati kata munib dosa cerak, munib dosa cerak. Jangok so. Nah, lepas tu dia pakai bau so pula. Lepas tambah lagi, jangok pula dah. Oh Allah, jangok so. Berjangok so. Bau sedap so. Tiga orang tak boleh. Pihak dosa, kita tengok. Ha, oh, kita tak ada warok apa kan. Eh, nabuh-nabuhkan nak. Kalau bukan nak, dia nampak. Iya dia. Kita pakai royak sini kalau royak rumah je tak gamak juga saya ini kurian saya kalau imeh sungguh tak apa imeh masa imeh tak imeh kita gitu ha tu foto uru dulu eh foto uru kita juga tapi tu uru kita dulu eh ha tiga tak leh je dia pergi rumah dia tabir dah tak ada klik mari sampai rumah tabir dia pandai makan nasi tabir dah tak ada lepas tu dapur dengan luar seloloh klik pula. Kalau kita lah ni mana? Nak apa nak? Naik. Nak. Mata hitam dapur. Wah, dapur. Banyak nak tengok. Wah, juta lebih. Jalan sampai dapur. Orang perempuan penuh duduk ngide. Kita perak pada dapur. Tu kita.
sampai dia tak berkat, dia berlekat gitu. Orang dulu berkat. Sampai dia berkat. Kita lekat dia. Ha, tu baby tu, tu dulu. Dia mari pak. Ha, dia tanya. Rumah ni ada terletak tak? Terletak ni. Ada, ada klik. Tak ada. Tu dia. Mak ingat juga pergi. Oh, ada terletak tak ada. Ini tunggu kita sendiri, tak boleh. Kalau nak mari tengok, bak, terotak dia. Dah. Lepas tu, bakar demo. Baik. Demo padah, dia mari demo padah. Tu. Orang okay, tak padah, dia tak pergi. Haa. Lepas dia harai, tak pergi, dia tak padah. Supa malam ni, malam Rabu. Kalau orang tak kena padah, tak pergi. Tapi, noyak mulai apa? Semua ni, gitu tak malam ni? Semua. Kek tengah-tengah ya. Semua. Oh, semua siapa ke rumah ni? Semua dia. Makan nasi sini malam ni. Haa, tak apa, Rapi kata sumo. Kalau orang tak royak, haram pergi makan nasi umah orang. Kalau tuan tak royak, hukum haram. Itu makan nasi ke bubur ikut dia. Kalau tuan tak padah, tak boleh. Haa, tengok, orang mari rumah. Orang padah kita sore, kalau kita pergi pakai gugu, tak boleh. Tuan tak, haa, royak semua sore. Mereka apa, haa, punah lah ia dia ni. Bagi tak ada cukup, nanti wakil orang pula dah. Haa, kita juga tak padah ya. Kita pergi rumah orang, okay. Kenapa hair tu? Okay. Kita mari rumah cengok. Siap, cengok kata, okay, pada makan nasi depan suhu. Ha, tak apa, cengok lagi, cengok lagi. Oh, tak boleh, tak boleh, nak tengok pergi. Pergi, ha, pergi, ha, pergi, ha, kita pergi, ha, ya. Mau raya, ayam, boleh, nak mau ke suhu. Ha, tak boleh. Pasal kali kalau golek-golek, okay, kita kalau orang okay, sanggi ke rumah, eh. Bawa pergi hajak pergi makan nasi, cengok. Dia pergi tak sanggi je. Dia minta, kugi, kau pun nasi, kata, kugi tu, eh. Eh, dia kena nasi dia nak aku malam tak nak nak tak ada mengomong lagi tak ada royak dia kasi dia adui ha gi 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 tua tahu pun dak tua duk tu kalau kau dapur dia gi pula berdosa lah tak rasa pasal berdosa besar pasal orang bergula pula orang bergula ya orang ada midel dapur eh dia ada puyuk halus dia boleh lakil boleh lebih tua lakil tua lah tengok tua dia tua tak ada ha tadi tak boleh tengok dia. Ya tu klik yang ambil penuh lah ha, tu dia apa hukum dia dosa muka gula orang okay. Tapi ada royak ni bukan orang sini ada royak saja tiada sini ada tapi kalau ada kena tak nak kok dah tu dia ada ke tak ada pasal apa tak ada dah hak kita ada royak ni orang tu orang awak je biar tahu hanya boleh tu boleh penuh ya royak tu dek mari main nah. Hanya buat orang nak kecing cah moreng, buat basuh tangi. Apa yang pergi puyuh halus tu? Haa, terhari buat tiga hari, perlu perangat tak? Tak boleh, haram, dosa tu. Ada ke buat? Ada. Tapi tak terhari nama lah. Haa, mereka kalau goyak tuwe lah. Ha. Kalau goyak tuwe pun. Kadang-kadang tuwe dengan sebab malu, tak boleh. Kacang, haa, minta tengok orang. Mek babi, kata mek babi. Haa, dia lah. Tak boleh, tak boleh. Tak salah. Oh, tak salah. Kita beringat semua. Ah ha, kita tak ingat lah kalau orang tak royak tu tapi lah ni kalau royak pun dia tak nak pergi tak deh. Lah itulah kalau tak kalau orang tak royak jangan pergi kalau pergi juga dosa ha, ha, ha. Jangan berjanguk hei orang perempuan sekiranya kalau suami tak ada rumah jangan berjanguk widak janguk tak apa berjanguk tu tak boleh cuti deh ha, 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 janguk Allah, janganlah deh, jangan sore-sore. Jangan. Jadi. Tapi hak dewasa nak nak royaknya hak sini, hak pakai baung tu. Hak pakai baung tu eh nampak nampak banyak. Ha, pakai baung. Ha, pakai ketat. Ada juga pakai ketat je tu. Dah cukup ketat dia. Tu dia. Ha, jap dosa habis sampai kita lah tu. Ha. Lepas tu jangan berjanguk, jangan berhias. Dia panggil wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Supaya dengan orang jahiliyah dia berjanguk. Ha, dia berjanguk dia. Belagak-belagaklah nak cengah belagak-belagak duri pakai pulut eh. Janguk juga tu tak? Cengah-cengah kata boleh tak sekor-sekor. Pakai pulut janguk buat anak pisah, anak semeta, anak lima boleh tak? Eh? Tak boleh juga. Hak dia royak ni hak suami tak ada rumah. Hak dia jangok tu suami suruh pergi. Boleh tak tu sini? Gi je ha gi. Tak nak pergi pun je kena jangok bel. Ha jangoklah lama-lama sekali bini ku lah mung tu bila dia orang tanya mu royak.
ini pola kol ni, oh gitu. Ha, ya, ya benar tu, suami izin berjanguk tu pergi buat pisau, buat apa ikutlah dia berdupat beragak tu. Hak tu boleh tak cengok? Tak boleh. Ah, boleh kata laki hati, boleh ke apa hati, dia dosa-dosa. Kalau kita tak boleh dia, mana kata tak boleh juga lah. Hak lah kita ada royak ni, suami tak ada, hak ni suami izin, boleh juga, boleh dosa. Tengok tu cengok, makna tak boleh juga. Yelah juga. Lepas tu boleh belarok ni orang perempuan ke lelaki belarok? Ah, siap juga dia tidak. Ha, tak tahu. Tahu ha, boleh hoyaknya tu. Satu hal lagi hubung dia. Dia tak sempat jangan berhias. Tengok dia, jangan berhias. Haram dah berhias tu. Lebih lagi tok lelaki mati. Satu hebat lagi. Tok lelaki hidup pun tak boleh. Dia hidup pun tak boleh. Ha, termasuk tu. Hei, masa orang tok lelaki cerai, kita gidak kecek mana-mana boleh tak cengok. Bunyi khabar kata itu abang tinggal aja. Tinggal boleh lebih dah. Tu. Lepas-lepas ada ni mu nak berumah lagi dah. Betul gitu. Tahu, tengok tanwai kalau ada tanwai dia boleh. Dak gini kalau pakai aku lalu. Lahan aja. Tak ada apa, mengku lepas dah sudah. Buat mudah-mudah. Berdosa tu sebab suami dia ada lagi, dia belum ada lagi dia. Kalau hak mati pun tak leh, kalau betul-betul belok tak apa. Tok laki mati duduk mana, bila orang mati duduk mana, sehingga orang mati leh kubur eh, bila duduk leh kubur pas bini dia tu duduk rumah. Tu dia. Lepas tu lah je abis mati je. Mati berlaga baru ni khobar. Tak khobar ni dia mula goyak tu. Lepas tu itu mampuh pang lima dah pergi rumah ni, pang lima. Pang lima mampuh, minta apa-apa jijik kereta mekong bohlah payah lima wu manis misal. Kalau kalau aku cari benih-benih lain mari buh sini boleh tak, benih hok lima hok lima ke apa, tengok hok manis-manis lima cokun tom. Mari tanya dia sepahang sini lah aja. Tak ada apa, biar manis-manis mari, tak ada apa. Luar, tanah luar. Boleh? Haa, boleh. InsyaAllah lepas-lepas boh ni lah. Lepas hari tanah. Boleh tak situ je? Boleh. Sampai panggil sinir. Haa, tu boleh. Kalau mono, berdosa juga. Walau tu laki mati. Dia panggil apa? Kinayah. Hak sore, hari. Kinayah, tak apa. Tu dia dah. Tapi tak ada duduk situ. Tak buat kita pakai mono. Ayo je sebut lain. Dia pun ada lain ke apa lah. Haa tu, ketika suami mati, hari kita pergi pinang dengan cara soreh. Ada apa orang perempuan suami mati, wajib ihdad. Gapa ihdad? Patai berjanguk. Jangan pakai, gapa? Jangan pakai celok, jangan pakai lecu, jangan pakai, gapa? Baju baru, jangan pakai merah, biru, hijau, kuning. Jangan semua pakai hitam. Supaya orang tak gapa? Tak keliru. Hitam dia tak di mana. Kalau kuning merah, nak demo. Kalau 4 bulan 10 hari. Bila suami mati 4 bulan 10 hari wajib patah berjanguk, jangan berjanguk. Bercelok tak boleh. Air bau juga dah, tak boleh. Buat makan pun tak boleh juga buah bau. Buat apa? Buat buah loy, buah air pisah tak boleh. Buat apa panggil? Apa lagi buah nanti tu Buah air bau apa? Air pisah je baby. Lepak tikai. Buat habis eh, haram tak boleh. Bagi orang hak duk ihdak dalam 4 bulan 10 hari. Tahu dak dah perempuan semua. Tu dia. Ada. Sabit itulah. Kalau kita kasih kepada suami, jangan buat begitu semasa suami apa panggil mati belum lepas edah. Lepas edah pun dia tak boleh juga pasal berjanguk kita tu. Banyak lagi tempat kita kena baiki tengok deh. Orang okay, perempuan ya bolehlah nak berjanguk, tapi untuk suami bukan untuk orang luar. Untuk suami tak apalah, berjanguk untuk lelaki tak apa, untuk orang luar tak boleh. Itu dia leh. Tapi ada tengok-tengok di hari ni dia tidak nampak-nampak berjanguk tu untuk orang luar. Sabit dalilnya bila nak pergi makan pulak tinggal duduk di rumah, mana janguk? Duduk di rumah untuk suami, nak pergi makan pulak untuk luar bukan suami, mana janguk? Cengok masa duduk rumah tinggal lagi makan pulau. Bagi tiga berjanguk, bagi tiga situ salah dah. Situ salah dah.
Kalau duduk rumah untuk suami, kain ke apa? Kain buruk ya. Bon nak pergi makan pulut, kain baru untuk kau boleh. Oi, kukunya tak boleh. Haram dia orang perempuan. Ha, siap juga deh. Pandai buatlah mana cuti eh. Kita royak dah, kita menyapa ya. Pak kita nak kita kuasa, nak kita tekan paksa demo, demo terima kita royak. Ai tak kuasa. Nyapa ya, wa ma 'ala rasul illa al balagh. Nyapa ya kita ni tak kuasa. Ha, tu dia deh. Pandai buatlah mana tak royak ya, dah kita ada royak ni. Tu dia dah. Ha, kata jangan berjangok. Jangan berjangok, jangan berjangok, jangan hiyah. Hingga pulang kepada mu oleh suaminya. Ha, tinggal suami kelek. Ha, tak apa. Ha, dia kena cara suk-suk. Kita kena cara dia. Dia kena cara dia. Eh, orang jadi suami kena cara ke isteri. Isteri tu dia kena cara ke dia katik. Ha, tengok cara dia. Mana? Jangan berjangok. Masa suami tak ada nak tubik luar rumah. Tak jangan tubik jika tak camping. Jangan duduk ramah, jangan suka ria, jangan mengilap, jangan duduk main tu, main ni. Ha, tapi royak ni bunyi tapi ni tak? Suam isteri mari he. So isteri mari he, lepas tu bawa dia nak habis he tu. Tok laki tanya tak baby? Tanya mana? Bila-bila mari 7 hari dah, lepas tu bawa dekat nak habis ke apa tu, tok laki tanya tak? Gana baby? Bepi tanya gitu. Tanya. Habis lagi he. Gana bepi tergamak tanya. Sungguh tak bepi. He. Sungguh. Ah, bepi kerja sungguh, bepi gula masak sungguh. Eh. Ho. Dia kena tanya gitu. Tapi perang orang perempuan dia pergi kolam apa? Orang hak ngaji dengan kita tak apa berkali dia sebab dia pergi dah. Orang tak ngaji pun. Eh. Bila suami tanya kata habis tak lagi? Habis tak lagi. Amboh bergaduh hak orang. Tak kena. Dia tidak dosa, perempuan itu dosa. Ha, bila pas kata lagu tu suami berasa. Dosa dia kau situ. Ha, apa dia tanya? Moga ha, moga dia tanya habis kedak lagi. Dia nak royak hukum tu. 5 minit nak habis. Nak pergi mandi. Wala takbir Allahu akbar pun kena semayil. Dia habis pukul 5:50. Lama lagi ngasar tu, ngorek tu. Lepas tu bila habis sungguh kita nak tanya dia habis tak gitu. Kalau habis dah cepat-cepat pergi mandi pok mandi lama juga banyak minit juga mandi pok tak saling mari 5 minit dah nak masuk ngorek. Allahu Akbar, kena semaya juga boleh 5 minit pun nak royak hukum situ lah ke demo tu. Tapi dia berhala silahan, dia berhala balik sana tu damo halah bergantung hari amu demo hak demo kita hak kita tak kena cerak lah tu. Dia kena ni ada asal ni nak habis dah ni. Lepas tu kalau habis dah tu silakan cepat-cepat. Oh ya sosial apa tak tu nak ni. Mandi cepat sudah maya selalu asal. Bawa takbir Allahu Akbar. Maya lagi. Lepas kalau kita tinggal je berdosa tu. Wajib kena qada tu kalau kita tinggal. Tu dia tengok. Lepas tu bila kita semaya asal, Zuhur kena qada. Ha, kalau isya ngorek kena qada sebab waktu tu lah dua tu. Itulah ya, bila kita tanya ya mungkin. Tanya-tanya bergaduh-gaduh hari kita mengaji juga. Ha, tu hal ya. Ha, kita kena rap pit chop pun besarnya. Ha, jadi hok dah dengar dah malam ni tak apa dah lah. Mu kacau royak lah aku tahu dah. Hok tahu tu. Hok tak tahu tu nak royak tak tahu tu. Ha, gitu jangan eh. Akan gitulah. Akan jadi royak. Balik kata apa lah orang tanya. Mu luak sana mana lalu nak jawab atas. Ha? Ha, dok lagi ke? Nak ke mana ke? Kita nak cakap lu. Suami kena jiruh mani-mani junuk isteri. Sudi ada aku tak bini dah. Tengok doa. Suami kena jiruh. Aduk molek. Aduk molek, aduk molek, aduk molek. Ha tu kena royak, kena suruh, kena gapo. Dia rasa pun orang sini ah, tapi wak dak suka kita royak. Wak dah. Dak. Ha tu. Ni kena kena aduk, aduk jiruh, jiruh niat, niat. Nak buat gitu, nak buat gitu. Kena suruh dia. Kena kita tu. Lah, kereta kita pergi nak dia basuh. Mutu kita, kita lah basuh. Haa, dia tidak. Ya. Sabit tu kena maaf banyak eh. Kalau perempuan dengan lelaki. Dia sakut banyak. Sakut banyak kerana sakut. Belanja ada habis lagi. Belanja tahun tu. Kalau sakut dengan ni pula dah.
Oh, hari-hari lah, dah siap lah. Hanya orang perempuan laki-laki. Pasti tak ada nak mengaji, moga nak nikah ni. Mereka 20 nikah, kalau mengaji, mengaji kok 6. Saman kok 6. Bawa nikah, nikah. Bawa ayat belalak atau apa, tak seringat. Tak seringat, dia mengaji kok 6. Kemi tak kok 6. Itu dia. Oh, hari sengguh dah. Letih pada kita. Itu orang perempuan. InsyaAllah, dia hingga suamimu kelik. Bila suami kelik musafir, isteri nanti mana? Tengah turun ambil tangga. Depi, tengah turun ambil tangga. Kelik dah, ha kelik dah. Turun hingga ambil tapak tangga. Kalau naik motor, naik kereta dah pun dah. Tolong buat barang, pergi barang tu, bibit barang tu. Oh naik tomoh tu, buka pintu tu. Tolong pecah baju tu, pecah seluar tu. Ada tak Depi lagu tu? Ada dua orang kau ni, ada tak? Tak ada. Rolik-rolik tu lelaki kelik seluar pergi pecah. Tak ambil suamu tu. Oh, bab rokok kita tengok boleh. Isteri pun tak. Kena tunang bawa lah. Haa, tu cara dia. Haa, lepas dia sampai rumah yang nak kucuk tangan dulu. Kucuk tangan dulu. Haa, tu dia. Lepas tu minta apai dulu, minta maaf dulu. Takut ada silap salah, muka abis tinggal. Wajib dia banyak karok. Kalau silap, abis maaf lah ke saya. Jadi ni kalau ada gapo hal piye-piye hak itu hak akik ai akik gapo akik buah kayu gapo tu. Tu ah. Ya. Oh ya saja letih royak padan hal ni. Nak buat boleh buat kedok tau ni. Lah kita je royak tapi kita nak royak dia boleh buat kedok. Ha insya-Allah. Hey, orang nak tinggal rumah tak biar jawab apa. Boleh teruk benar lah ni. Tak biar jawab gapo. Tiap punya buat ayah kena godel. Katolah kata insya-Allah. Berasa nak buat ya. Kalau tak ada berasa tu, berasa. InsyaAllah lah, nak buat rati eh. Gitu. Sejujurnya ni. Nak panggil abang dengan adik pun pasal berat mulut tu. Kalau nak buat ni tak tahu. Pak tu tak nak makan modal je. Panggil abang, panggil adik eh. Haa. Gamal lah jengoy. Bepi gamal lah Bepi panggil adik, panggil abang. Umur kita umur tua dah ni lah. 45-60 dah. Isteri pun pala ni dah. Pak kita dekat dengan 7 dah. Adik, abang, gamal ke dah. Bepi. Tak gamuk, dekat mana tu boleh tak gamuk. Heri juga, benda molek tapi tak boleh buat. Benda, heri. Dia tak dahjar dia. Itulah, ni panggil heh, gamuk heh. Padahal curat, bukan nama heh. Oi, oi, ni kata. Oi, oh, haa, ni kata. Curat tak ada sorry habuk lah. Di Bukit Jerat, tak ada sorry habuk ke nama. Oi, oi, tapi mulut. Kelik rumah nak pergi salam, berat mulut tu. Buka pintu, Assalamualaikum. Kalau kita salah bunyi ya, dia turun mari orang Cina ni. Ah, mak kami tak kerap. Ah. Dia kata, "Duh, berat kita dah. Tekah nak bagi berapa tak tahu." Dia kata, kami kata memang tak kerap. Tak apa, masa buka dah masa. Amo tak ada harga bahasa kita wui. Kalau kami tak kerap, ah kita kerap mari dah. Ambil, 10. Ada harga dia memari. Kalau hak suami bunyi tak ada harga. Dia kata pula, "Datuk ni nyuruh pula." Dia tak jawab hal itu. Dia kata, Datuk ni. Haa, saya. Tu. Hatu kita, tapi bukan semua. Bukan semua macam tu. Ada. Ada hak lagu tu. Ada macam tu. Dia mahu jawab lah. Dia mahu jawab, insyaAllah. 3 orang jawab. InsyaAllah. 4 orang. 5 orang. 6 orang. 7 orang. 8 orang. 10 orang. Milyar orang. InsyaAllah. Orang ramah, tapi insyaAllah milyar orang. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang. Oh, orangnya ratus dah. Puluh orang, insyaAllah lagi tu. Kau anak tak tahu. Nak buat kedok tak lagi. Wasa berat kan ada. Berat kan. Haa, tu dia leh. Kita nak bersalin dengan orang luar deh. Rasa tak apa dah. Bersalin raya-raya eh. Raya tu eh. Orang ramai ni. Tak ada raya lagi babo. Haa, raya Rabu tu. Raya lepas dah. Dia kata tak ada raya lagi babo ni. Rata sini raya Rabu. Apa dia nak hula tangi? Hula tangi. Dia tak ada raya je kelip bukitnya hari duduk orang rata. Dia mari rumah. Pada mari rumah tu dia kata tak ada raya lagi. Yo. Kata sini raya Rabu. Raya suka. Pak Rabu juga. Tapi dia tak ada hula tangi lagi. Dia panggil raya. Tu dia. Dengan orang luar okey. Dengan isteri lah. Dengan isteri boleh buat tak cengah? Raya dia memang. Berapa orang? Bepi sore yang buat ni. Orang lain tak tahu. Buat lah Bepi. Haa, biar tahu Bepi yang buat. Orang lain tahu. Haa, itu dia. Pasal siuti, siap cerak dia. Siap ada dia, orang lain.
Ha dia nak buat bergerak. Kalau keluar tak apa. Isteri nak buat jadi bergerak, bawa baik bergerak. Ha buat insya-Allah. Tu dia. Deh. Ha orang dengan rumah terdai kah, mana boleh buat dah. Ha boleh buat. Dia boleh nak tidur malam. Bo kita buat somo deh. Bo raya ni pih ni nak raya dah 40 hari lebih nak raya pula dah. Ha jabat salai pula, jabat tangan pula. Tapi bahasa Melayu dia panggil raya, kalau pergi raya raya. Ada temung, ada temung. Eh mai nak temung ada. Ha ada tali temung dah pakai ketupat. Bo lepas ada semaya raya mai nak temung ke. Ha holo tangan. Ha tu temung mai lagu tu. Ha tu. Oh kalau tak reti balah ni ha temung dah tak ni. Bukan maksud gitu. Maksudnya holo tangan bagi temung. Ini bahasa orang tua. Pembukti orang dia, pembukti orang. Orang mari rumah saya dulu. Dia mari dari ni, dari ni. Ya rumah kita, kita dekat tengah kan. Dia mari dari ni. Dia dari ni, dari ni. Mari dari ni. Ha, mari dia. Ha, pada mari dari ni. Mari lah. Oh, tak kenal tak dengan itu tu. Oh. Ya, nama. Dia mah ya. Apa yang kenal dengan dia? Dua pupu. Ha. Ha, dia. Dua pupu. Lepas tu. Lah, apa-apa. Itu kenal dengan potes dia. Pok nakal. Kalau gitu deh. Kalau gitu kita ni deh. Bukit orang ni, bukit orang. Mari dulu, mari dulu. Bukit orang. Ada juga orang rumah bukit orang. Ha, gapo situ bukit orang. Orang, eh? Orang. Lah, bukit orang. Hei, itu kena pergi rumah dia, kena pergi rumah dia. Ha, tu dia kena pergi rumah sebab kita dua ni bukit orang. Lepas tu kena pergi rumah tu. Sebab dia bukit orang. Lepas tu, getih dia tak? Getih, getih, getih balik sana dah. Bukit mana bukit orang, lemu ke, kerua ke. Tak pergi cerak kot tu, bukit orang. Haa, mana bukit orang jauh. Oh, gitu, huh? Haa, tu je mana? Haa, tu je. Kita kena semua, kita dekat tanah kan. Kita pakai tak ada pakai cubek ni, tak ada pakai. Pakai kain buruk gitu kan. Haa, buruk, tanya. Itu, berapa dah dah? Haa, tanya kita dah. Kata saat ni dah, saat ni. Ha, kita kena tu kacuk dulu. Naik kat dalam dapur, naik kat rumah kita. Ah, ya, ha, medan ni. Dah, mari sini. Dia tak kena dah tukar tak ni kain sehat. Bagi kita tukar bocuk, tak kena dah. Jadi bukit orang juga lah. Tu dia. Lagi tu. Tu dia. Apa sama kita tak ada royak je, beg tu. Tu dia. Ha, habis dah. Tidak tu, eh. Malam ni malam terah. Tapi nasi, ada lagi malam ni. Si kabun saja. Kambing. Kambing. Ah, sudah kat kami. Ha, kambing oleh ni deh. Ha, kambing. Ambillah. Tu dia dah. Hingga suami kamu kelik. Ah, bo kelik tak apa. Ha, kelik tak apa. Ha, mana kata bila kelik tu boleh berjanguk, boleh berhias. Ha, tengok tu. Oh, ajar agama molek kita yo duk bergolek. Agama molek. Dia ajar comi, ajar bagus, ajar comi baik. Tu dia deh. Dan demikian lagi jangan sekali-kali apa tu menyalahi akan janji suaminya. Suami janji, jangan menyalahi, jangan menyilap janji suami. Suami janji, jangan silap. Lagu mana itu Siti? Silap janji suami, janjinya suami, jangan silap. Gapoh eh. Dia pergi berjanji dengan pia ni asal dia. Itulah kalau isteri dia berjanji dengan suami, jangan bersilap. Lagi mana? Nak pergi makan pulut kau misalnya, pak kelik pergi mana ni? Keliknya tak lakuh, dia pukul 3. 3 tengah hari lah. Pukul 3 malam, 3 tengah hari. Tak apa. Maka kena raksa molek tu. Kam ke apa? Kalau kita janji dengan tu lelaki tu, tak lakuh pukul 3. Kena bidik. Kena bidik. Ada ke tak siuti weh? Kelik rumah bini tak ada. Tok laki gi kerja, kelik mari tengok isteri tak ada. Ada tak bebe? Ada. Payo gi kano? Tak tahu. Ha tak leh, haram tak leh. Bila suami isteri tak ada, kecuk hati. Siap juga leh, kecuk hati tok laki. Tak leh. Ha tu kena cicing molek tu sebab gapo, sebab gapo. Kelik mari tengok saji buka saji tak ada karah bau. Benda telur pun dak, benda ikan kering pun dak, nasi pun tak ada. Lah nak tengok. Kita pergi kerja, kelik mari tengok tak ada gapo sekara. Saji kosong je. Lepas tu lah nak dosa dak perempuan. Dak. Dak sini. Oh ya molek sini tu dak dak ni.
pergi kerja. Pas pelik mari tengok tak ada gagah buk. Ha, siap. Lepas tu tengok dia. Dosa dah isteri eh. Kalau tanya dia perempuan jawab lah ni. Nano, tanggungnya tu lelaki. Ha, jadi mana tak ada dosa dah dia dah. Kita seksa. Tu, maknanya isteri tak dosa. Ha, tak dosa. Jadi tak dosa. Sebab apa tak dosa? Sebab kerja kita. Ha, kerja tak laki. Nanok kerja tak laki. Basuh. Ah, pandai dia royak gitu. Jadi pecah rusia lah. Jadi mana kata wajib dah kita lah. Kita nak menebah lagi lah. Pas kelip mari dia duk. Dekat kuku. Aduh, lepas tu boleh duduk ke dok bepi dia. Kalau bepi tebal-tebal, sebab dia nanah diri. Kerana kita siap. Mula teruruh. Ha, dia matilah kau dah teruruh dah. Dia kata kalau isteri aku tidak khidmat kepada aku, aku tak amuh dia. Dia kata itu. Dia tahu dah dia. Kalau isteri tak si khidmat kepada aku, aku tak si dia. Aku nak cari hal lain. Sebab dia tahu kata, kerja kita, kerja tak laki. Isteri tolong ya. Kalau dia tak saya tolong kita, kita tak save dia. Sebab masa kita tak ada, masa kita kerja, okey. Han hak dok kita hak guru dulu. Lah ni tak lagi dah. Guru je tak mau. Dia tak save. Ha, sabit tu dah. Apa dia panggil? Isteri dia tu, khidmat kepada suami, khidmat kepada tu. Nah, kalau mengikut dia kena jangan kata wajib atas tok laki dia kena dah. Ha, kalau kita klik tengok lah, tak ada anak. Ha, kerja siapa kalau kira tugas siapa? Tanggungjawab siapa? Tapi kalau duduk lagu tu lah tak sabar boleh dek was apa selerai tak apalah kalau gitu ke dah mau knock back tu lah aku pun tak ada payah. Ha, ada ada tetap ayah je mudah. Ha, tapi tu lah orang perempuan yang pakai kata dah dia tak dek tolong lah dia, dia tak dek khidmat lah dia, buatlah kerja dia tapi kita khidmat duduk tarah tu je pasal eh? Ha, boleh pahala pula sekali masuk selah 2000 2000 pahala kata Imam Suyuti basuh selah 2000 piah selah 2000 kain selah 2000 baju selah 2000 piah ambil basuh habis tu lah 20000 pahala. Haa, tu dia orang perempuan deh. Mana katanya kebaikan besar kalau tahu pakai gitu jangan deh. Pakai kita buat beg semua lah dia orang perempuan semua ada dengar kata-kata orang ni apa khidmat lah tolonglah kepada suami tolonglah kita ambil pahala di akhirat esok. Haa, dia dia tapi ya gitulah dia nyanyo kat ke isteri dah kerja lagi ha nanok kita lagi basuh lagi tu pun tak ada kena lagi dia kata ha tu dia ha tak ada kena lagi ah ha, sudah kerja juga dia kita ni kerja lagi anak lagi tu lagi ni lagi ha tu dia tak ada kena lagi lagi mata ha eh lagu tu dah eh ha habis ha ni Nurman kata insyaallah lah. Ha, tuan guru insyaAllah ha, kita pakat buat lah khidmat dia kita minta lah orang jadi isteri tolong khidmat lah palaya tam tuk yang panuak rano buat belakang beranok lagi dia oh heranok lagi beranok lagi mengandung lagi oh Allah sahabat tu wajib kena upah sahabat tu wajib kena nafkah masa isteri mengandung walaupun dia diraku tercerah dah pun kena beri juga sebab mengandung haa dia. Ha, itulah dia. Ha, dia sama-sama bergerak lah ni. Puan-puan pun bergerak ni. Lepas kita pun bergerak juga ni. Ha, lepas tu nak tahu timbal akhirat esok. Buat timbal, haa, kurai banyak. Haa, tu ambil amalan kita, cuk di dia, siap. Amalan pun dah susah ingat dah. Ambil amalan tu, cuk lagi dia. Haa, lagu tu lah. Cukup lah. Untuk malam ni, malam permulaan. Haa, biar pilih. Malam permulaan insyaAllah. Haa, malam ni, apa? Gula kami, kesut kami sini. Gula. Ulah kami. Ah cukuplah untuk malam ni wallahu subhanahu wa taala. Tengok ada gapo nak hubung dengan ni? Tak ada. Kawan nak tanya bab gerbe-gerbe nak gerbe banyak sikit. Tak ada. Dekat-dekatlah, dekat-dekat gerbe kita. Tapi boleh dah lah ni. Boleh dah. Boleh dah kan? Boleh dah cari lembu bela-bela, belau gemuk. Adalah masa sebulan lebih lagi ni, 40 hari lebih lagi ni. Kita belau gemuk, tapi beringat mulut sudahlah. Beringat mulut jangan duk kata. Dia jangan kata kan lembu ni aku nak gerbang ni. Ha, jangan kata gitu bahaya.
nazah. Ya, tak ada nazah seperti nazah. Ha, jadi hukum tak hak dah tengok tu. Hukum tak benar ke dah? Hah? Ha? Tak boleh hak sebab kita kata dah. Lembu ni aku nak grebe. Masalah mak lagi. Masuk ni puluh belah ni. Tapi kita kata lah ni dah wajib kena semelih lembu ni. Kena pegang semelih. Kalau nak lepas, nak lepas pada pada nazar, pada super nazar. Okey raya. Lembu oleh lembu sini oleh. Ha beli, beli ya. Nak ambil mana beli? Patut nak rebek ya. Eh, kalau kita kata nak raya ni. Pusing kau tu lah lepas lagi. Ha, rebek sunat tak apa. Mana rebek sunat sikit. Ha, tak apa. Ha, tu je leh. Ha, lagu tu. Cukup. Ha, tak apa sini tu. Ingat betul kecek bahaya kecek. Ya mulut kita ni bisa pun mulut lah. Bekan pun mulut lah. Orang dah menikah. Cengah ingat dah masa menikah tu tak leh. Timi dah tarik lama. Tak boleh lagi apa kau nak malas. Tak boleh tengok ni lambat eh. Orang hati imut, aku terima akan nikahnya. Sudah. Orang dengan dua orang, tak ada tuli je. Ha, cerita. Bukan banyak, bukan payah cerita. Timi kata aku nikah, aku nikah dengan cikamu dengan hari senang, pak, bapak, urus, semua katalah. Tunai aku terima akan nikahnya. Sudah. Harai kemarin. Halah hari ni. Halah berdo'ah pak dah. Kemarin halah berdo'ah. Hari ni halah berdo'ah. Kemarin harai berdo'ah. Hari ni halah berdo'ah. Patah kata ya. Aku terima akan nikahnya. Nyo suti. Entah dah nak buat suti lagi ni mok dah. Oh. Jadi kong dan banyak dah. Nyo suti tak apa dah. Jadi aku terima akan nikah nyo. Pada dah nyo suti. Lemok tu bo. Ha, hak dengan isteri kahwin nyo sebanyak yang tersebut itu hak tu nak tambah ya. Hak tu nak tambah jadi rende, he? He? Ha, baking gitu molah tertip nama kita panggil dah eh. Tambah. Pada-pada hak tu dah. Tetapi dia nak kata tak boleh sampai pukul 9 juga. Kita kena dah 14 kali. Buti-buti dia akan pisah. Orang dapur atas buti dulu tak imi. Bobo menyok dulu. Tak imi pun atas kita dah. Bukan kita tak imi, dia merokok kita. Buti tak imi dia makan bobo menyok dulu. Ha, bobo menyok. Ingat lagi, pisah bunga. Lepas tu, olian. Awak kena pisah bunga dengan olian tu, kau lekat. Jadi, kita tak apa. Akhir-akhir nak pakai pucuai. Mana-mana. Mana pucuai berapa orang hari ni? Kita royak molek tengok panggil molek mana-mana itu mari sekali dengan itu abang dia ni berapa orang ni lapel teh kereta mari tapi nak timo nikah tak boleh 14 kali bawa kita hajar nak nikah kita kita nikah dia dia nak nikah kita aku menikah akan nyu dia kata itu aku menikah akan nyu dia nak nikah kita kita nikah dia aku menikahkan di kau apa kita suruh aku terima akan nikah nyu dia kata nak aku menikah akan nyu dia nak nikah kita 14 kali. So dia bisa bunga dengan olian. Bawa kena bisa bunga kita kau sedap. Kau gagah dah. Tapi kena pakai pucuai. Kena pakai pawing dia tu. Nak kita alih. Akhir heret seka-seka. Aku. Terima. Buat je. Kita dengar dia terima. Maksudnya lama-lama lewat. Aku terima. Akan. Nikah. Nyo. Melada dah. Pada. Nyo sutil. Hamu. 14 kali. Ha, kita dah bimbing-bimbing takut dia mau lipat kita. Cuti ingat mulai cuti dia mau lipat ikan ni. Lipat ikan ni, ha boleh tengok lah. Pak bucu. Lipat bucu ikan. Kena cek mulai cuti kena pakai pucuai hari nak nikah cuti sok. Dia mau lipat sini belik. Belik. Iya ni memang jadi sungguh. Lipat perah ini. Tak mau zek. Ha boleh lipat cuti. Takut melipat jadah pula. Oh Allah jadi kita nyanyi kau berdosa besar. Nyanyi kau pelik nak kata tak boleh. Ha dia mau lipat jadah. Jadi sungguh. Ha, tak ada, tak ada. Oh, nyanyi kau lagi tak ada. Harusun kau. Wallahu alam. Jadilah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma aqsim lana min khashyatika wa min al-yaqin ma tuhawwin bi 'alaina. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah.